tujuan kami datang kemari kepada adik-adik semua mengajak bahwasanya menggunakan hak pilihnya pada pemilu kemarin. Coba bisa jangkat tangannya. Kemarin di bulan Februari. Oke, baru 3 orang ya. 5 orang. Kami mau sampaikan bahwasanya kemarin adik-adik sudah dicoklit. Maksudnya ini didatangi salah satu sekolah, lantas teman-teman Pantabi datang di rumah menemui orang tua. Penyelenggara sedang DPHP ini adalah rekapitulasi daftar hasil pemutakhiran. Ya, jadi ini hasil kerja Pantabi yang kemarin DPT itu daftar pemilih tetap. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ini bentuknya seperti ini. Alhamdulillah, mantap betul. Bentuknya seperti ini. Mas Boy di TV ini, anjing kiri ini lihat. Di sini ada nama atau tidak? Kalau tidak ada nama, lapor kak. Melapor bisa langsung datang ke kantor Kelurahan Dharma. Kita tinggal di sini, no? Cuma di sini. Oh, sampai ke jadi bisa datang ke Kelurahan Dharma atau atau cek Facebook, cek atau bisa datang nomor itu di mana kalau mana datang di sini misalnya kita tidak terdaftar cepat melapor ke kantor desa atau kantor lurah camat. Kantor capil untuk mengurus KTP kita mau pastikan pada saat nanti pemilihan kita harus wajib membawa KTP ada sama ada jelas ya kalau ada ini ada sekitar apapun yang kita milih di sini bagaimana caranya cek di selesai ya saya cuma terima kasih kepada teman-teman ya memperhatikan dan juga memakai waktunya untuk saya sosialisasi. Ya, kalau tidak ada yang bertanya? Oke. Giat yang kami laksanakan pada hari ini untuk memantik adik-adik untuk pemilih pemula sebagaimana untuk pada hari H nantinya itu kan untuk partisipasi pemilih pemula pada hari H. Jadi mungkin yang kemarin sempat memilih di pemilu itu sudah merasakan dan teman-teman adik-adik yang belum pernah merasakan ini pasti masih butuh edukasi-edukasi dari teman-teman penyelenggara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.